There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama mana ya? Syafira. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selagi lu ya. Dilancarkan besoknya serta dimudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus. Nah, di video kali ini kita mau ngapain ya? Kayaknya enak emang makan yang sederhana dan challenge pakai lalap yang belum pernah apa ya, pare mentah ya. Coba saya suka apa enggak pare mentah ya, ntar ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita mandiin diri dulu ya. Ya teman-teman, biasa pakai kaosnya kayak begitu teman-teman. Tuh dia lagi mau makan. Sobek, nggak apa-apa sobek. Ini kenapa ya? Minta apa ya? Ini minta dodol. Hah? Dodol. Dodol apa? Dodol, minta dodol katanya. Dia minta apa sih, Dek? Itu kan buat kerja aja kok disobek. Jadi minta apa? Kasih tau Mami. Kasih tau Mami minta apa, Dek? Coba ayah, bilang. Ayah gak boleh makan sama dia. Lo gak boleh makan? Oh, maunya mainan terus sama ayah? Oh ya udah nanti ya. Nanti mainan lagi sama. Nah itu ya teman-teman. Berdua-dua lagi main air dulu. Dede mandi yang bener lah, mandinya dah. Nah ini ya teman-teman, pakai telur ya. Ini telurnya emang hitam ya, agak gosong, ayah yang goreng. Dan ini lalapannya ya teman-teman, ada pare, ada sawi, ada selong ya, atau kita Cina. Ini sambalnya. Nah ini ya teman-teman, kita mau mulai makan ya. Makan. Ini ada sambal dan lalapannya teman-teman. Seperti biasa, sebelum makan jangan lupa kita berduduk ya. Amin. Kayaknya di sini aja deh. Kalau enggak ini sambalnya kita pindahin ya. Kita sambil sambalnya dulu ya. Kita pindahin ke bawah aja. Biar lebih enak makannya ya. Kita udah berdoa ya, saya lupa. Kita cobain dulu telur ala ayah. Ini telur isinya apa aja ya? Ada baksonya ya? Ada baksonya, ada kolnya ya. Kita coba pakai sambal ini. Belum apa-apa, udah mau minum dulu. Kita baru pertama kali ya mau nyoba lalapan pakai lalap pare ya. Apa kalau saya lu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kata apa? Enggak enak. Enggak enak, enggak sepahit yang dibayangkan ya teman-teman. Yang ternyata pare mentah malah enak daripada dimasak loh ya.
Pare mentah. Tadi mama makan pare mentah. Lebangan enak dilalap daripada dimasak. Oke. Yeah. Mantap. Bayangan mami tadi pahit gitu. Enggak. Jadi kalau lalapan gini udah biasa ya teman-teman. Tapi kalau lalapan pare baru pertama kalinya ini nyoba. Dulu pernah ngebak pare dilalap, cuma parenya itu direbus dulu ya teman-teman. Kalau ini asli loh, ini asli nggak direbus ya, ini masih mentah. Ini kita kecil sambelnya. Kadang aku lihat orang-orang yang pada lalapan paling, aku kira itu nahan pahit kali ya gitu. Sebenarnya enggak teman-teman, benar-benar enak. Wow. Ini juga telur masakan ayah ini ya, enak, mantep. Lagi juga telurnya ini dikasih apa ya namanya, bakso, kol, bawang dan cabe ya, bawang dan cabenya diulek, mantep banget. Asyik petai cinanya ya. Saya makan tanpa ada, yang penting ada sambalnya teman-teman. Lalu saya tapi ya, yang penting sambal. Nah, ini ada si bakso nih. Ini tadi gosong teman-teman. Baksonya banyak banget. Kumpul semua. Jadi ayah gorengnya itu di teflon. Nah, berhubung telurnya penuh seteflon, gak bisa ngebaliknya, kosong teman-teman akhirnya. Asam sedap. Jadi itu tadi nggak punya tomat merah ya, jadi nyambalnya pakai
tomat hijau tetap enak. Pare. Pare mentah dilalap dicocol sama sambal. Dadah. Ada lagi yang belum lalapan mentah yang belum saya coba ya. Itu biasanya kan ada yang ngelalap mentah itu daun bawang ya. Yang belum itu belum aku coba. Jadi teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I can